Adik-adik mahasiswa semua bisa menggunakan Matway, bisa menggunakan GeoGebra, Khan Academy, Desmos, Workflow, MathSolver, Google Sheet. Sebetulnya GeoGebra dan Desmos ini hampir sama, cuma kelebihannya di Desmos ini grafiknya sudah mempunyai warna. Kita cobakan, kita ketik di pencarian ini Desmos, kemudian kita login pakai akun kita. Di sini di sebelah kiri kita tampilkan Y sama dengan X kurang 1, nah langsung dia membentuk garis lurus yang berwarna merah. Kemudian kita cobakan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5 X tambah 4, maka kurvanya langsung terbentuk ini warna hijau. Kemudian kita buatkan lagi Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4 tambah 4. Nah, ini akan dibuatkan juga kurva. Ini kalau kuadrat kita gunakan yang A pangkat 2 ini. Ini ada tombol di bawah ini. Ada keypadnya, kita boleh klik ini. Kemudian di titik potongnya ini antara kurva dan garis ini kita bisa klik di sini dan langsung muncul angka perpotongannya. Nah, ini bedanya dengan GeoGebra. Kalau GeoGebra di sebelah kiri ini sudah muncul semua ya titik potongnya, kalau di sini langsung pada gambar. Nah, ini bedanya. Nah, kalau Matway ini lebih enak lagi untuk siswa. Kita ketikkan di pencarian Matway, kita login dengan akun kita. Nah, di sini kita bisa buatkan soal. Jadi siswa itu bisa membuat soal sendiri. Ya, misalnya Y sama dengan X kuadrat, di sini juga ada keypadnya yang langsung muncul, bisa kita gunakan. X kuadrat, kuadratnya pakai ini. Iya, 2 ya, bukan 2. Kemudian Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X, 5X ditambah 4, tambah 4 misalnya. Oke, nah langsung jadi kita disuruh pilih ini, kita disuruh pilih ini mau grafiknya kah atau mau vertexnya kah. Ya, kita pilih aja, kita yang mau mana, mau axisnya atau mau soft Y nya atau N nya atau mau mana. Nah, kalau kita mau grafik ke kemudian menggunakan tabel, menggunakan hasilnya juga bisa. Kita coba klik ini. Nah, dia akan mencari sendiri. Di sini akan muncul grafik using table dan value-nya. Nah, di sini juga muncul grafik. Jadi adik-adik mahasiswa jika turun ke sekolah-sekolah nanti, ini udah menyenangkan bagi siswanya begitu. Siswa bisa buat soal sendiri, dia bisa buat tabel sendiri, dia bisa membuat grafik sendiri. Oke. Itu pengembangan dari media pembelajaran matematika. Ada pertanyaan di sini mahasiswa, silakan.